Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alright, saya tahu ramai yang menunggu, menanti untuk menonton video ni. Apa pengumuman semalam-malam ni, bantu biak apa malam ni kan? Alright, apa pun saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua, semua yang menonton video ni, yang menanti untuk malam ni punya video. So, actually announcement yang saya nak bagi, ada baik, ada buruknya lah. Okay, so nak kata ada baik tapi buruknya tak ada sebenarnya. Okay, sebenarnya untuk kebaikan sebenarnya. Alright, apa pun saya ucap terima kasih lah pada semua menanti sanggup demi assignment, demi sama hashtag demi assignment. Alright, nampak lagu pun, lagu surrender, nak surrender dah ni. Okay, so apa yang saya nak maklumkan sebenarnya Okay, so saya sebenarnya nak elakkan daripada kamu tersalah hantar. Saya nak bagi full mark sebenarnya, nak bagi full mark kepada kamu. Tapi mesti ada effort sikit lah. Okay, so nampakkan effort kamu tu. So apa yang kamu kena buat? So tip saya, follow this one. Dalam video ni, yang sebelum saya pernah buat sebelum ni, saya dah bagi tahu dalam video ni so dekat mana kamu tengok kat sini, depan sikit lah. Okay, okay, so saya explain dalam minit ke 24 macam tu lebih kurang. Okay, ke 24, okay, nampak. So dalam video ni saya explain, so mesti ada introduction, nama ahli kumpulan dan grup gambar-gambar dan sebagainya. So pergi pada cycle kamu, sampai sale, purchase ataupun payroll, dan pergi pada account yang terlibat, dokumen, flow dia, ikut flow ni. Dan berkaitan internal control for cycle, audit objective, conclusion. Sebelum conclusion ni, tambahkan perbincangan, final examination, related question. Satu soalan pun tak apa. Okay, cukup. Kalau ada jawapan, kamu just fahamkan jawapan dan terangkan. Lepas tu pada conclusion, apa yang kamu dapat daripada apa kamu punya video ni, dan apa objektif kamu lah, harapan kamu daripada video tu. Okay, itu satu. Dan kat sini bawah ni tu 18 hari bulan 12. Oh, dah dekat dah. Tak lama dah tu 12, 18-12 hari Jumaat 12:30 malam. So saya tahu ada yang tak sempat nak ubah, ada yang hantar pada saya, macam mana kami salah buat. So atas budi bicara kat sini, saya nak bagi cadangan lah. Pengumuman ni, ini yang sebenarnya point dia. Pointnya apa? Okay, pointnya di sini. Alright, okay. So due date untuk upload video sepatutnya adalah 18-12 hari Jumaat. Okay, dan saya plan nak beri waktu kejeraan kepada kamu semualah untuk memastikan kamu semua dapat full mark. Bukan senang kan nak dapat full mark So apa nak dapat full mark macam mana? Rabu, senang je. Boleh extend rasa ni. Senang Memang boleh extend tapi bersyarat. Okay, so apa syaratnya? Okay, actually saya dah bagi tahu syaratnya sebelum ni. Okay, saya ada KPI saya untuk UiTM. So hopefully kamu bantu saya sekali lah. Saya bantu kamu, kamu bantu saya. Win-win situation So apa dia? Syarat untuk extend due date assignment. Okay, first thing first, ada dua syarat syarat pertama, YouTube channel suicide mesti mencapai 100 subscriber. Okay, bila tu? Okay, sebelum 12 malam pada esok hari, hari Khamis. Malam ni, malam esok. Kalau tercapai 100 subscriber ni, okay, sekarang dah 34, tak silap saya 36. Okay, kalau tercapai 100, automatic moratorium 3 bulan, tak ada bukan automatic, bermakna automatic kita extend. Okay, due date ni kepada hari Rabu, iaitu 12 malam. Okay, so kamu sempatlah nak buat lagi dia punya touch up dan sebagainya lah. Okay, alright, so macam nak buat? Just click subscribe saja. So syaratnya tak susah pun Okay, esok. Tapi dia perlu esok, sebelum esok malam. Masuk je hari Jumaat. Okay, so andai kata subscriber 99, alamak, satu lagi. Okay, pukul 1 pagi, 12:01 minit. Nah, contoh 12:01 minit, automatic 99 subscriber. So automatic due date pada hari Jumaat 12 malam. Okay, so nasihat saya, hashtag di bawah ni, pray for due date extension. If achieved, auto extended.
If not, Jumaat submit aja. Okay. So itu pengumuman saya hari ni ya. So saya harap, so channel saya di mana? Channel saya di mana? Tapi penting ikut ni, ikut yang ada sekarang ni. Maknanya ini this one eh. Saya full screen this one eh. Ikut dia punya flow ni. Ramai yang bertanya pasal flow ni, flow dia. Okay. So okay, YouTube channel saya di mana? Okay, this one. So side channel, subscribe now. So sekarang dah 36 dah eh. So tak banyak lagi, 60 lebih. So kamu ada 3 group actually. So 3 group, 1 group lebih kurang 30 orang. So kemungkinan tu amat-amat tinggi. Tapi kalau kamu tak bekerjasama untuk capai, tak akan tercapai. So apapun, saya ucapkan good luck kepada semua. Support yang terbaik. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe ya. Assalamualaikum. Bye.